Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadan Sama Kitab. Kita melanjutkan pembahasan, pembacaan Mika pasal yang kedua. Kita sudah masuk dalam kitab Nabi Mika, dan saya antusias sekali karena saya percaya ayat-ayat yang akan kita baca membuka wawasan kita lebih lagi. Karena kitab Nabi-Nabi kecil di Perjanjian Lama, itu kitab yang sangat profetik, kitab yang sangat sederhana, tapi sering kita abaikan. Berapa banyak saudara yang tahu atau menghafal atau ingat cerita tentang kitab Mika? Kita biasanya terjebak ya dalam stereotype mengingat cerita-cerita dari nabi-nabi besar ya. Sudah saya sampaikan, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil itu bukan posturnya atau badannya yang besar dan badannya yang kecil, tapi dari durasi waktu pelayanan dan juga jumlah pasal dan jumlah kitabnya ya. Biasanya disebut nabi kecil itu karena durasi pelayanannya pendek, skop pelayanannya juga tidak luas, dan pertinggal kitabnya itu hanya beberapa pasal dan ayatnya tidak panjang lebar gitu ya. Sedangkan disebut nabi besar karena durasi pelayanannya yang cukup panjang, skup pelayanannya yang lebih luas, dan juga pertinggal kitab mereka itu banyak gitu ya. Pasalnya banyak, ayat-ayatnya banyak. Dan biasanya kan kita lebih memperhatikan kitab nabi-nabi besar seperti Daniel, Yehezkiel, Yesaya. Berapa banyak kita yang pernah atau menghafal atau hafal cerita dari Nabi Mika? Nggak banyak ya. Jadi bagi saya ini penting untuk saya juga merefresh pemahaman saya, sekaligus juga saya mengajak saudara yang belum pernah mungkin membaca kitab Mika untuk belajar kebenaran dari kitab Mika ini. Tundukkan kepala sebelum kita mulai, kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah boleh ada lagi dalam program Tadarus Alkitab. Kitab. Bicara kepada kami, berikan hikmat, marifat kepada kami, sehingga kami dapatkan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kalau siapkan masing-masing Alkitab kita ya, kita coba membahas Mika pasal yang kedua. Ya, kitab Nabi Mika pasal kedua, kutuk atas orang yang menindas. Kutuk atas orang yang menindas. Tentu ini judul perikop ini tidak ada aslinya ya. Ini kan ditambahkan oleh penerjemah Alkitab, dalam hal ini LAI, untuk mempermudah bahwa ayat-ayat yang kita baca di pasal kedua ini bicara soal kutuk terhadap orang yang suka menindas ya. Apa isinya? Sama-sama kita baca. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukan di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya.
ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Kekasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca barusan, ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana orang yang suka menindas. Seringkali kan kita, kalau kita merasa terzolimi, kita sering berpikir, kok kita yang benar kita terzolimi, kita dianiaya, kita dibully, kita mengalami penindasan. Sedangkan orang yang mungkin dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya bisa menindas kita, bisa menzolimi kita, kok nyaman saja. Berkali-kali saya katakan dalam hari-hari terakhir kita tadarusan ini, sampai detik ini, ternyata ayatnya kurang lebih bicara yang sama. Bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan tidak buta. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan apa yang sedang kita alami. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya, dan ada orang jahat yang mengambil kesempatan karena dia tahu kita orang benar dengan menzolimi kita, memfitnah kita, mencuri harta kita, menganiaya kita, mengambil semua yang bukan menjadi haknya, dan hak kita dirampas oleh mereka. Dengarkan, meskipun dunia mengizinkan itu terjadi atas kita, meskipun seolah-olah Tuhan tidak berperkara membela kita, tapi Tuhan melihat itu semuanya. Dan apa yang dialami dan dinubuatkan Tuhan lewat Mika kepada orang-orang Israel, juga orang-orang Yehuda, ini tergenapi. Bahwa orang-orang yang menindas, kalian orang Yerusalem, kalian orang Samaria, kalian ditindas, ya, tapi dengarkan, kalian akan kubela di waktuku nanti. Memang kadang-kadang nunggu pembelaan Tuhan tuh lama ya. Kadang-kadang beberapa kita gak sabar. Dan akhirnya kita ngambil jalan pintas sendiri. Kita mengambil keputusan sendiri. Dan akhirnya itu blunder. Salah. Saya sudah khotbah di hari Minggu kemarin. Kalau Bapak Ibu belum mengikuti khotbah seri Manusia Akhir Zaman saya. Dalam seri keempat di hari Minggu kemarin. Saya mengatakan manusia akhir zaman itu manusia yang impulsif. Manusia yang bertindak tanpa berpikir lebih dahulu. Ya. Dan banyak hari-hari ini orang seperti itu. Ketika dirinya dizolimi, ketika dirinya dianiaya, ketika dirinya ditindas, kita mau membela diri kita tanpa berpikir panjang apakah yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kebaikan atau malah mudarat kepada kita. Dan karena manusia akhir zaman itu banyak yang bertindak tanpa berpikir panjang, alias mereka bertindak karena isi hatinya yang sedang menggelora atau panas saja, yakinnya hasilnya blunder. Hasilnya sesuatu yang membuat dia semakin hidup dalam kesukaran. Dan banyak contoh-contoh realita, kalau kau buka matamu hari-hari ini, itu banyak berseliweran di depan kita. Buka saja sosial media, ya. Lihat saja berita-berita yang sedang viral. Bukankah semua itu terjadi karena orang-orang yang mengalami kesusahan itu adalah orang-orang yang impulsif. Orang-orang yang tidak berpikir panjang. Orang-orang yang menipu orang lain, itu orang yang impulsif kan?
Karena orang kalau berpikir dengan otaknya dengan benar, maka nggak mungkin akan sampai pada pemikiran untuk berhasil dia harus menipu orang. Ya, mereka akhirnya menipu orang, menindas orang, menikam sahabatnya dari belakang bahkan. Itu karena mengikuti isi hati mereka yang memang pengen instan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan di akhir zaman banyak orang yang sukanya instan, sukanya cepat gitu ya. Sukanya mudah gitu ya. Sehingga akhirnya tanpa berpikir panjang, ya setiap dia pikir itu kesempatan, dia ambil saja tanpa berpikir panjang. Itu yang terjadi hari-hari ini. Ketika ada orang sudah kerja bertahun-tahun, sudah punya tabungan, tapi merasa kok tabungannya cuma segini. Ketika ada kesempatan, informasi, ada trading ya yang bisa melipat gandakan uangnya dalam sebulan bisa 15 kali lipat tanpa pikir panjang langsung masukkan semua uangnya ke situ dan ternyata itu adalah sesuatu yang ilegal. Uangnya hilang gitu ya, gone with the wind ya. Orang ini stres, depresi dan lain sebagainya. Ini kan tipikal orang-orang impulsif. Orang-orang yang tidak berpikir bahwa ya namanya trading itu tidak selalu menguntungkan. Mana ada trading, mana ada dagang selalu untung. Orang yang dagang, Bapak Ibu boleh tanya sama orang yang benar-benar bersaudagar atau jadi saudagar, jadi pedagang, jadi pebisnis. Saya berani hakul yakin. Nggak mungkin mereka bersaksi selama mereka berbisnis 15 tahun, mereka selalu cuan, selalu untung. Pasti ada buntungnya, pasti ada gagalnya. Namanya berdagang itu ya pasti ada untung, ada ruginya. Ya, nggak mungkin selalu untung, saudara. Sebab kalau namanya dagang itu bisa dipastikan selalu untung. Kalau ada orang mengatakan bahwa trading yang dilakukannya selalu untung, maka tidak akan ada orang miskin. Ikut aja program itu. Ya, maka pasti semuanya akan kaya raya. Tapi faktanya kan tidak. Orang-orang yang mengatakan saya kaya karena ikut trading ini, ya cuma dia saja yang kaya. Yang di bawahnya tidak kaya, yang diajaknya tidak kaya. Kenapa? Ya karena dia kaya karena menipu orang-orang yang di bawahnya. Nah kalau ada orang di bawahnya itu kaya karena juga dia menipu orang-orang di bawahnya. Dan tidak mungkin seluruh grupnya dia itu kaya. Saya berani pastikan tidak mungkin. Karena kekayaan yang mereka dapatkan, keberhasilan yang mereka anggap sesuatu yang wow itu, ya hasil dari menipu. Dan banyak orang di akhir zaman akan terbuai dengan hal-hal seperti ini. Makanya ketika kemarin bisnis ilegal ini mencuat menjadi viral, kita banyak melihat informasi di sosial media yang akhirnya mengaku melaporkan dirinya ke polisi sebagai korban. Itu bukan, maafkan saya, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang susah saja yang tabungannya cuma 1 juta, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta dan akhirnya habis. Tapi orang-orang yang memang terpandang kaya raya, hilangnya miliaran, puluhan miliar. Pintar juga, lulusan S1, S2, S3. Kenapa? Ya karena orang-orang ini lepas dari latar belakang mereka seperti apa, mereka orang-orang impulsif. Yang kalau bertindak tidak pernah pakai otak. Makanya perasaan, pengen cepat kaya seperti orang itu, maka mereka menghalalkan segala cara. Hati-hati. Ya. Dan orang-orang yang hidupnya kaya karena menindas, kaya karena menipu, kadang karena menganiaya orang, tunggu saja pembalasan Tuhan. Gusti ora sare. Dan pembalasan Tuhan kalau kita baca di kitab Mika pasal kedua ini, perikop yang pertama ini, benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditahan. Tidak akan ada yang bisa selamat ketika Tuhan sudah menghukum orang-orang yang menganiaya, orang yang sukanya menindas, orang yang sukanya menipu, orang yang sukanya mengambil haknya orang untuk kepuasan pribadinya. Ada waktunya nanti Tuhan akan berperkara. Sekarang saya kembalikan kepada saudara yang mengikuti program ini. Kok bisa kaya raya dengan melukai orang, menipu orang, mencuri harta orang? Hari ini dengan hal itu kok bisa kaya? Tapi berapa lama? Pertama, sesuatu yang didapatkan dengan cara tidak halal alias haram, itu pasti tidak akan lama kita nikmati. Karena itu uang panas. Dan bukan saja akan cepat habis uang yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu. Yang kedua, kita akan alami penghukuman Tuhan. Dan itu mengerikan
semua yang kita dapatkan sudah habis karena itu uang panas, dan ketika habis kita dihukum Tuhan. Apes. Makanya ada peribahasa seperti orang jatuh ketimpa tangga. Ini orang yang mungkin saja orang yang ya karena nafsunya dia menipu orang sehingga dia berhasil, terus ketika uang hasil sesuatu yang haram itu habis karena uang panas tadi, ya sedikit dalam porsi yang tidak terlalu bagaimana begitu. Saya ya pernah punya pengalaman ini. Saya pernah ceritakan di zaman SMA, saya aktif dalam berorganisasi, saya aktif sebagai panitia A, B, C, D, dan saya sering dipercaya sebagai panitia dana karena memang saya punya jaringan yang cukup luas, mudah untuk memimpin organisasi penggalangan dana. Entah kenapa di zaman SMA dan kuliah saya sering dilibatkan ke situ, ya karena punya pengalaman tadi, saya tahulah kalau mau mencari dana, acara-acara sekolah, acara-acara kampus, proposal-proposalnya harus kita bawa kemana. Sehingga karena saya punya pengalaman, lebih mudah itu. Di zaman SMA, kali pertama saya menjadi panitia penggalangan dana, tim dana gitulah kurang lebih ya, dari sebuah organisasi aksen, aksi seni. Di zaman SMA dulu kan ada panggung-panggung aksen gitu ya. Kita cari dana, ya saya ke Coca-Cola, saya ke sponsor-sponsor yang memang biasa mensponsori acara aksen, ya. Terus saya juga dengan tim yang kecil datang ke orang tua murid yang kita anggap berpotensi menjadi donatur gitu, saudara ya. Saya ingat, seingat saya nggak sampai sebulan kita bekerja dan tidak tiap hari kita keluar rumah. Ya, karena kita masih sekolah, saya masih ingat banget ya kalau kita ke rumah orang tua itu ya hanya hari biasanya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kita tetap fokus belajar, nggak kemana-mana, tapi Jumat setelah pulang sekolah dari sore, terus Sabtunya, terus Minggunya kita ngider gitu ke rumah orang tua, dan kalau ke perusahaan-perusahaan itu kita jalannya habis pulang sekolah. Misalnya hari Senin ini kita ke perusahaan ini, terus Selasanya ke perusahaan ini. Jadi setiap bulan itu paling hanya beberapa perusahaan, kan nggak semua perusahaan kita datangi. Hanya perusahaan-perusahaan yang berpotensi saja, yang kita tahu memang sering menjadi sponsor dari acara aksen ini. Singkat cerita, nggak sampai sebulan, dana yang diminta oleh tim panitia untuk kita cari dana di luar subsidi dari sekolah, itu sudah kita kumpulkan dan bahkan sudah lebih. Ya. Jadi uang yang masuk sudah cukup dan masih ada janji dari sponsor-sponsor yang memang kan nggak, biasanya kalau sponsor itu kan tidak menjawab dengan cepat gitu ya saudara ya. Dan panitia itu biasanya bekerja mungkin 6 bulan sebelum hari H. Jadi sponsor itu ketika kita kasih berkas, proposal, kita berikan kesempatan untuk menjawab itu ya 2-3 bulan begitu. Karena mereka harus rapatin lah, kondisikan dengan tim dana mereka, tim bendahara mereka, ada nggak budget untuk menjadi sponsor di acara ini. Kan ada waktu mereka untuk meeting dan lain sebagainya. Nah, tapi seingat saya dalam sebulan kita bekerja, kita sudah dapat itu dari donasi orang tua-orang tua. Karena kita sudah petakan orang tua mana yang loyal, terus anaknya juga bukan anak yang bersembunyi. Jadi yang kita datang itu anak-anak yang memang aktif juga dalam OSIS kah, dalam kegiatan ekskul kah, anak-anak yang memang aktif lah di sekolah gitu. Sehingga orang tuanya juga tahu, kalau anaknya tuh diem saja, pulang sekolah diem, nggak punya teman, terus kita datangi kasih proposal, juga mereka berpikir, lah anak gua aja nggak punya teman di sekolah, lo ngasih proposal aksen ke kita orang tuanya. Tapi kalau anaknya aktif gitu ya, orang tuanya juga senang anaknya sekolah di sekolah ini, ketika kita kasih proposal juga mereka pasti akan donasi. Ya, donasinya nggak besar-besar, tapi dari yang kita petakan itu target sudah terpenuhi. Ya, saya ingat saya sponsor belum dapat, kita sudah penuhi. Jadi kita langsung kayaknya bersuka cita gitu. Dan zaman itu belum ada KPK. Kita panitia dana cuma disuruh untuk mencari dana. Soal dapatnya dari mana, terus juga jumlahnya berapa ya, itu tidak ada aturannya gitu ya.
Ya, jadi kami mewakili panitia berhubungan dengan apa namanya sponsor dan donatur. Terus berapapun dana itu ya kita hanya berikan kepada panitia seperti yang ditugaskan ke kita. Ya, itu yang memang aturannya seperti itu, aturan dalam pelaksanaannya seperti itu. Sehingga saya jujur saja terkejut gitu ya ketika akhirnya loh, gila. Ini sponsor belum ada yang jawab, kita sudah dapat. Dan akhirnya ketika sponsor masuk satu, ya nggak banyak, kayaknya 3 atau 4 sponsor yang masuk, itu uang kelebihan. Dan uang kelebihan ini, sebagian akhirnya kita tambahkan ke dana panitia, supaya panitia juga bisa bergerak lebih fleksibel, karena ada dana lebih yang kita tambahkan. Dan sisanya kita bagi dalam tim dana itu, karena kan bensin ya, terus juga akomodasi, jerih payah kita buat proposal, datang ke rumah-rumah orang tua, itu kan sesuatu yang tidak ada budgetnya ya, itu bagian kita saja yang tadinya kita pikir kita sukarela, ternyata kita dapat dana yang besar ya, itu kita kembalikan ya. Jadi masing-masing tim dapat, dan karena saya ketuanya, saya dapat yang persentase paling besar. Ya, tapi kalau sekarang saya akui itu kan uang haram, dalam artian kita minta proposal donatur ya, terus dapat dana tapi tidak kita berikan semuanya ke panitia. Pada saat momen itu memang panitia tidak meminta, nggak ada aturannya gitu. Pokoknya panitia meminta kita tim dana untuk mencari dana, misalnya ya 5 juta saat itu ya, tahun apa 90-an, 5 juta itu besar sekali, 10 juta itu besar sekali, untuk acara seni itu udah luar biasa besar ya. Terus kalau kita sudah dapatkan, kita sudah penuhi itu ya, panitia, ketua panitia dan kepanitiaan seneng. Wah, tim dana keren loh ya, targetnya terpenuhi. Mereka tidak tahu kita dapat lebih gitu ya, dan kita nggak pernah diminta untuk bikin dapat proposal kemana. Mereka nggak pengen tahu. Pokoknya mereka taunya di kita diminta cari 10 juta, kita kasih 10 juta, selesai. Ya. Kita diapresiasi oleh teman-teman panitia yang lainnya. Mereka nggak tahu kita dapatnya lebih. Ya. Yang penting hubungan kita, saya dan tim dana mewakili kepanitiaan dengan sponsor dan donatur baik. Kita kasih apa ucapan terima kasih kepada donatur, terus juga kita berikan porsi sponsor, tempat-tempat, ya, spanduk-spanduk di lokasi-lokasi yang sesuai dengan perjanjian. Ya, selesai. Acara selesai, sponsor juga kita kasih dokumentasinya seneng, donatur kita kasih dokumentasi seneng, ya, selesai dengan pihak eksternal, dengan laporan pertanggungjawaban, ya kami laporkan, kami cari dana 10 juta, kami berikan 10 juta. Selesai. Zaman dulu nggak seribet, dan kondisinya saya nggak tahu bahwa yang kami lakukan itu ya salah. Hari ini kami baru tahu bahwa ya itu ternyata ya bagian dari korupsi. Kalau ada KPK dan kita masuk dalam jajaran pemerintahan, kita bisa dituntut itu. Dan uang lebihnya itu besar untuk ukuran saya dan teman-teman saat itu. Dan ya habis gitu aja, saudara. Nggak ada bekasnya. Ya saat itu saya bisa ngajakin teman-teman makan di restoran, di klub yang bagus ya. Terus saya sempat punya beberapa barang yang saya beli dengan uang saya sendiri. Ya tapi ya begitu aja ya. Ya barangnya apa juga saya udah lupa ya. Sisanya nggak ada lagi ya, gone with the wind. Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram itu uang panas. Coba deh uji omongan saya ini benar nggak? Siapa tahu saudara mengalami. Dari muka-mukanya kayaknya sering mengalami itu sampai sekarang. Kalau saya udah nggak lagi, ya saya udah bertobat. Lanjut ya, ayat 12. Janji tentang keselamatan. Kita baca. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Janji akan keselamatan terhadap siapa? Terhadap Israel. Terhadap Yakub dan keturunannya. Mika sedang bernubuat bukan saja bagi Yerusalem, tapi juga bagi Samaria. Bagi Israel utara. Dan Tuhan memulihkan akhirnya semuanya. Ya. Seperti saya bilang dalam Mika pasal pertama,
kalau Yehuda, bangsa Yahudi, sudah dipulihkan kalau menurut saya hari ini. Karena sejak mereka dibuang di Babel, sejak akhirnya juga di abad kedua, abad ketiga, bangsa Yehuda diusir dari, apa namanya, bangsa Yahudi diusir dari tanah Palestina oleh Imperium Roma. Akhirnya tahun 1948 ada negara Israel modern yang diproklamirkan merdeka. Sekarang ada negara Israel. Tapi sebenarnya itu ya mereka adalah orang-orang Yehuda dan Benjamin dan Lewi. Ya. Sedangkan Israel Utara kalau kita mau merujuk bahkan sebelum Yehuda dibuang ke Babel, Israel Utara itu sudah benar-benar diaspora ketika Asyur menaklukkan Israel Utara. Nah hari ini saya meragukan ya orang-orang yang punya darah 10 suku itu sudah kembali ke tanah perjanjian. Apakah yang ada di Israel sekarang itu adalah bagian dari orang-orang Israel 12 suku atau hanya ya, dari Israel Selatan atau bangsa Yahudi. Jadi kalau sudah tergenapi, ya berarti yang sekarang ini adalah dari 12 suku. Tapi kalau belum tergenapi, pasti nanti akan tergenapi. Seperti saya bilang di Mika pasal 2, karena dalam misal Mika pasal 1 tadarusan kita, karena saya bilang tadi ya, di dalam kitab Wahyu pun Tuhan berjanji akan memulihkan 144.000 orang Israel, 12.000 dari setiap suku. Ya, sekarang ini saya juga bingung, mana ada orang yang punya darah suku Dan, suku Ruben, ya, suku Lewi, ya, suku Manasye dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau Tuhan yang beracara, ya siapa yang bisa berpikir Tuhan tidak mampu? Jadi kita sedang menanti juga ya keselamatan yang utuh yang Tuhan berikan kepada Israel. Maka di akhir zaman nanti meskipun hari ini Israel belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi karena janji Tuhan ini akan ada waktunya nanti Israel tetap akan diselamatkan. Sebab kalau Tuhan sudah berjanji, yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya imani, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan mudahnya nanti mengumpulkan Israel yang berbeda-beda itu seperti layaknya kalimatnya. Tuhan mengumpulkan atau menyatukan kambing domba dalam satu kandang. Jadi nanti Tuhan bisa mengumpulkan hari ini kalau kita ke Israel sekarang. Ada orang-orang Israel yang punya darah Israel menjadi warga negara Israel. Yang dari darah Arab, yang dari darah Afrika, dari darah Eropa. Mereka macam-macam, tapi mereka adalah orang Israel. Maka kalau kita ke Israel, ada orang Israel yang kulitnya hitam, ada yang orangnya mukanya kayak ras Timur Tengah, ada yang orangnya mukanya ras dari Eropa, tapi mereka semuanya mengaku diri mereka adalah Israel. Ya. Kambing domba itu kan meski suaranya embek, tapi kan beda. Beda wujudnya. Domba berbulu, kambing tidak berbulu. Tapi Tuhan bisa satukan itu. Jadi saudara, percayalah bahwa kalau kita sudah menjadi umat-Nya, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kau adalah Israel rohani, saya adalah Israel rohani. Maka Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Orang-orang yang menganiaya kita akan dikutuk Tuhan di perikop sebelumnya. Dan kita yang teraniaya karena iman kita, karena hidup kita yang benar, kita nanti akan diselamatkan Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan buat memulihkan kita. Ada waktunya Tuhan untuk menghukum orang-orang yang menganiaya kita. Jadi sabar saja. Sabar menanti waktunya Tuhan. Haleluya.
Ya, saudara. Tadi kalau kalau lihat iklan, saudara lihat iklannya tadi sudah ada iklan kelas pneumatologi. Tapi sebenarnya masih ada waktu saudara di minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk mendaftar kelas kristologi. Karena kelas kristologi kita postpone, kita tunda mestinya Sabtu kemarin. Ternyata ketika saya tanya sama tim admin, belum quorum karena kelas ini kita buka kalau sudah 20 peserta. Ya, ternyata belum ada 20. Biasanya orang-orang gitu ya daftarnya terlambat. Ketika kita sudah tunda minggu depan baru mereka mendaftar, dan hari ini sih sudah lebih dari 20 orang yang mendaftar kelas kristologi. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mendaftar di hari-hari ini. Bisa hubungi tadi nomor telepon Bu Esther atau di scan barcode gitu saudara ya. Nanti saudara bisa mengisi formulir di situ. Biayanya cuma 100.000 untuk kelas kristologi. Ya, silahkan daftar. Kalau saudara ada apa keberatan karena kondisi ekonomimu, sampaikan saja ya. Kita nanti pasti akan tolong saudara untuk ikuti kelas ini, sebab kami buka kelas ini bukan mencari uang ya. Jadi kalau memang kondisimu sedang susah gitu tapi mau belajar kebenaran, saya akan memfasilitasi saudara. Dan sebaliknya kalau saudara diberkati Tuhan, 100.000 bagi saudara itu kecil, saudara mau melebihkannya, ya puji Tuhan, sehingga nanti dari kelebihan saudara itu untuk mensubsidi teman-teman yang ikut kelas ini tidak membayar gitu ya. Dan masih ada kesempatan untuk ikut kelas kristologi, dan di Oktober nanti saya akan ajar saudara di kelas sekolah kitab The Warriors ini dengan materi pneumatologi, kelas Roh Kudus. Maka silakan juga mendaftar. Bilang sama nanti Bu Esther atau admin di situ, saya mau mendaftar juga kelas Roh Kudus yang diajar oleh Pase. Ya, saya akan mengajar saudara soal apa itu Roh Kudus, bagaimana manifestasi Roh Kudus, dan apa dampak Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan semua isu-isu soal Roh Kudus. Saya akan mengajar apa yang saya pahami, dan saya berharap nanti saudara bisa mempunyai pemahaman yang benar dari perspektif saya. Dan kau gumuli nantinya, kalau kau sama mengimani dengan saya, maka jadilah orang Kristen yang memahami Roh Kudus dengan benar. Gitu ya saudara ya. Jadi yang diberkati lewat program ini bisa ditolong di subscribe, di like, dan di share program ini. Dan jangan lupa yang lebih penting saudara, dukung program ini dalam doa saudara. Doakan saya, doakan juga apa namanya program ini dan program The Way lainnya supaya semakin jadi berkat. Terima kasih buat kebersamaan di malam hari ini, dan sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan Mika pasal 2, dan tolong kami agar kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan ke dalam tangan-Mulah, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam ya, kita lanjutkan Mika pasal 3 dalam tadarusan Alkitab kita. Terus semangat dalam Tuhan, terus semangat membaca Alkitab. God bless you all.